Kembali lagi di Stand Up Comedy Metro TV, Battle of Comedy. Sekarang saatnya komik yang di sebelah kanan saya, ini kayaknya tadi yang paling tua sebenarnya ini ya, bukan Bang Tema nih, kayaknya ini yang paling tua. Ya. Oh enggak. Ah Mas Anang bisa aja nih Mas Anang. Bilang stop ya. Aduh. Gigi. Terlalu. Namai hari Jumat ya. Ini sedikit berbeda ya. Saya lihat nih 6 Mei ini Bang Rahman ini di warung nih. Bolos sudah Jumat. Ya, beri tepuk tangan untuk Rahman Apri. Selamat sore. Tahun baru ya? Tahun baru, kalau anak muda tuh nyambut tahun baru tuh, wih semangat. Ya karena jiwa muda tuh antusiasnya masih tinggi gitu loh. Nah kalau umuran kayak gue, gak ada sambutannya, udah pasrah. Ya gue kalau ngedenger toa lagi ngumumin orang meninggal, serem. Gue berasa lagi ngantri. Pernah gak kalian tuh kalau main malam-malam nih ya, suka dilarang sama orang tuanya terus suka ditakut-takutin. Jangan pulang malam-malam ya, ntar di gangan situ suka ada setan. Pernah gak? Enggak juga gak apa-apa, ditaruh kuburan anak sekarang juga gak ada takutnya. Gue tuh dulu digituin kalau pulang malam-malam nih, set. Awas lu pulang malam-malam, di depan situ suka ada setan. Ya gue digituin penasaran, emang beneran ada apa enggak sih? Itu gue sampai tungguin setiap gue lewat situ nggak ada. Akhirnya sampai sekarang gue sampai penasaran, sampai anak gue gede nih kayak gini, itu udah nempel di otak gue. Jadi setiap anak gue mau main malam-malam gue kasih tahu, jangan pulang malam-malam, ntar di gangan situ ada setan. Sini, ntar kalau ketemu setan bilangin ya dicariin ayah dari dulu, setiap jalan situ nggak pernah ada, nggak pernah nongol ya. Tapi anak-anak sekarang juga gak percaya sih sama yang gitu-gituan. Ditaruh kuburan depan rumah juga gak takut. Iya gak? Kuburan yang takut. Pada berani. Tapi keren lah anak-anak sekarang sih. Malam tahun baru, orang pasti banyak acara tadi Bang Temon udah bilang. Pasti macet lah, orang gak tahun baru aja Jakarta juga macet. Makanya gue dengan umuran kayak gini gue pilih di rumah. Nongkrong bareng-bareng sama temen lah. Cuma pengalaman gue nih yang udah-udah kalau gue ronda, itu kalau lagi ngumpulnya sama temen-temen ya, itu biasanya suka ada satu orang, dia mojok ngedengerin musik pakai headset. Terus sambil merem-merem ikut nyanyi. Yang disetel lagu barat, dia gak bisa bahasa Inggris. Kenceng lagi, pede aja. Jadi gini lah, kalau dia lagi mojok nih sambil nyanyi. Love you. Mas, lu lagi nyanyi apa? Aduh, parah. Terus apa lagi? Biasanya malam tahun baru tuh suka ada hiburan, karaoke, disco, atau kalau di gangan gue tuh biasanya dangdutan. Ini anak-anak di gangan gue, kebetulan gue tinggal di daerah Tanjung Priok. Ini anak umur-umur SD lah, kelas 5-6 tuh paling betah kalau udah nonton dangdutan. Sampai tengah malam gak pada pulang. Ini anak emang gak ngerti ya, gantian gue juga mau. Tong, emang lu gak dicariin sama orang tua? Lu apa? Ya mau pulang rumah dikunci om. Bapak lu? Tuh lagi nyawer emak. Aduh parah. Terus apa lagi sih malam tahun baru tuh yang ditungguin cuma jam 12 lewat dikit terus ada pesta kembang api. Kalau anak-anak sekarang tuh ngeliat kembang api tuh udah enak, ngeliat kembang api di mana-mana aja rame. Itu sekali bakar, twing, tar, ter, tor, suara senap. Iya rame, itu leher juga sampai pegel. Lah zaman gua mau ngeliat kembang api cuma satu, itu juga bunyinya. Ha 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 ha
Man, udah balik. Lu nunggu apaan? Aduh, apalagi ya? Satu lagi nih, terakhir. Tepuk tangan dulu dong. Ya, terima kasih. Gue Rahman. Tepuk tangan untuk Rahman Afri. Emang ngeselin tuh bang tuh, ada petasan-petasan kayak gitu tuh ngeselin tuh. Ada yang bunyinya kenceng bang. Gitu. Terakhirnya pelan ya. Iya, terakhirnya pelan. Tapi ini tadi kan ayah Rahman ini seorang ayah ya. Iya lah seorang ayah Rahman apa juga. Berapa anaknya? Dua. Dua, anaknya dua ya. Masih ada Jui Purwoto dan Arya Novrianus, jadi jangan kemana-mana tetap di Stand Up Comedy Metro TV Battle of... Malam tahun baru pakai petasan. Malam takbiran aja pakai petasan. Ada satu yang enggak tuh. Nah. Itu enggak pakai petasan tuh.